Pemirsa, karena tengah hamil muda, seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Kediri gagal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Ibu hamil ini dilarang untuk berangkat karena sangat berbahaya bagi kondisi kehamilan, terlebih usia kehamilannya di bawah 14 minggu. Di antara ratusan jemaah calon haji kloter 30 asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, terdapat seorang ibu yang tengah hamil muda. SM diketahui hamil dengan usia kandungan 7 minggu setelah diperiksa oleh tim dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Kelas 1 Surabaya. Tim dokter KKP mengeluarkan rekomendasi larangan berangkat haji bagi SM karena membahayakan kondisi kehamilan. Sesuai dengan aturan, calon jamaah yang sedang hamil dilarang untuk berangkat haji jika usia kehamilannya di bawah 14 minggu atau di atas 26 minggu. Alasan satu orang hamil, maka kalau berangkat haji atau kalau hamil itu ada aturannya, umur 1 minggu sampai 13 minggu itu tidak diperkenankan. Dari Embarkasi Surabaya tercatat jemaah calon haji yang gagal berangkat tahun ini sebanyak 7 orang, 6 diantaranya sakit dan 1 orang dalam kondisi hamil muda. Hingga saat ini, total jemaah calon haji dari Embarkasi Surabaya yang sudah berangkat ke Tanah Suci sebanyak 14.634 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews, melaporkan.